rekreasi. Ih, berat banget gak sih tahajudnya 30? Selamat malam. Selamat malam.
Yo. Wah, kok dia tuh kita jadi sokan tuh. Yo, bisa apa kan di sana? Oh, siapa ya? Ya. Nah, kok bobo susah sekali. Oh, kalau ini tinggal cuma sebelahnya cuma satu. Enggak patok kok dinyari wadah. Aduh, aduh. Kowe kok dunia kowe iki bunyi ga. Aku ra nyampe iki bunyi. Gara-gara aku sing ngantuk. Nek pas ngene iki kudu patok wae aku kan. Aja bali rene yo. Siap. Kene dadi bengi sang do. Setelah Isya. Nah, aku jam 10 kejar. Wah, kuwi bengi banget iki. Ayo. Mantap. Besok tipis barengan ya. Oke, nanti kita nggak boleh berdua lagi. Oke, kamu sama siapa? Pak, puasa aku cuma 3. Tapi kan targetnya 10. Kapan kira-kira selesainya kapan ya, Pak? Pak. Saya puasanya itu sudah 10 kali sama targetnya juga sudah 35 kali. Saya minta golden ticket ke siapa? Oke, Nana. Jadi kenapa harus puasanya 10-1? Biar kamu dapat kebiasaan untuk puasa. Kebiasaan kalau tidak dipaksa nanti nggak akan muncul. Makanya 10 itu hanya apa ya? Hanya angka. Harapannya majikan nanti selamanya kamu akan terlatih puasa. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kenapa kok harus 35 tahajudnya? Satu, majikan ingin ngasih tahu dan mengajarkan kalau anak-anak ingin sesuatu yang besar, maka harus mempunyai usaha yang besar juga. Contoh kalau anak-anak mau memancing ikan paus, apakah memakai kain yang kecil? Enggak toh, kamu harus pakai kain yang besar. Makanya saat kamu pengen punya bestimu duduk jejer saat rekreasi, makanya kamu harus ini selesai. Kalau kamu udah bisa, insya Allah nanti akan lebih terbiasa ke depannya. Gitu ya, pokoknya mulai hari ini, anak-anak yang tadi masih kurang semangat, yang tadi masih kamunya kesiangan, yang salah seragam, mulai hari ini berubah. Bisa? Bisa? Ya, sekarang kita keluar untuk melaksanakan piala kemerdekaan karena Bapak Ibu guru akan berlomba voli hari ini. Oke, Anak Soli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.